Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Wah, mana nih makanannya? Lama banget. Om, aku lapar banget. Sabar ya, Mipan. Ini lama banget restorannya belum ngasih kita makanan. Wah, ini makanannya sudah jadi. Oke, ini dia ayam gorengnya. Silakan dinikmati ya. Kalian pesan 4 ayam goreng kan? Nah, aku sudah membuatnya. Oke, pesanannya sudah semua ya. Aku mau masuk lagi. Dadah! Akhirnya, Mipan sama Zuzuzu, makanannya udah jadi juga. Yuk, langsung aja kita makan. Tenang, kita hari ini ditraktirkan sama Pak Polisi Beban. Waduh, kok ditraktir? Aku tidak punya uang, tahu. Tapi gak apa-apa deh, aku ngutang dulu. Karena kalian sudah baik dengan aku, jadi kalian aku traktir. Nah, gitu dong Pak Polisi Beban, traktir kita. Yaudah, Mipan sama Zuzuzu, sekarang kita makan yuk ayam gorengnya. Kayaknya sih ini enak banget. Nyam 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 nyam. Wah, Pak Polisi Beban tumben banget baik. Pasti ada perlunya ya. Tidak ada kok Mipan sama Zuzuzu. Aku beneran baik ingin mentraktir kalian. Karena kalian orangnya baik banget. Wah, makanan aku sudah habis. Oh iya Pak Polisi Beban, aku ingin nanya dong, apakah di kota Brookhaven ini lagi baik-baik saja atau ada masalah lagi? Oh, soal itu tenang aja Mipan sama Zuzuzu. Kalian tidak punya misi kali ini karena kota kita sedang aman-aman aja. Jadi kalian bisa bersantai-santai. Oh begitu Pak Polisi Beban, bagus dong. Oh iya Mipan sama Zuzuzu, kalian sudah kenyang kan? Kalau begitu mari kita pulang. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita pulang. Terima kasih ya Pak Polisi Beban karena udah menraktir kita makan. Ayo cepat naik. Saatnya kita pulang. Tinggalin Mipan. Dadah Pak Polisi Beban. Waduh, aku disuruh bayar padahal aku tidak punya uang. Oke Pak Polisi Beban, ini adalah jumlah tagihannya. Silakan dibayar ya Pak Polisi Beban. Waduh, aku gak punya uang. Pokoknya aku gak mau bayar. Kalau kalian nanti suruh aku bayar, restoran ini akan aku tutup dan kamu akan aku penjara. Waduh ya ampun Pak Polisi. Iya gak apa-apa, aku kabur aja. Gak usah bayar. Wah, enak banget jadi polisi di sini. Aku bisa makan gratis. Kalau begitu saatnya aku pergi. Dadah restoran. Yeay, makan gratis. Waduh, Zuzuzu, cepetan. Perut aku sakit banget nih. Om, aku sakit perut. Ya ampun, si Mipan juga sakit perut. Aku juga, cepetan Zuzuzu, gantian. Aduh, Zuzuzu lama banget nih. Aku sudah tidak kuat. Astaga, kok aku sakit perut begini ya. Kayaknya makanan dari Pak Polisi Beban gak berkah deh. Zuzuzu, cepat gantian. Cepat, Zuzuzu, gantian. Akhirnya sekarang giliran aku, Mipan. Oke, ya ampun, aku udah gak kuat banget. Astaga, aku lagi makan malah sakit perut begini dong. Pasti gara-gara Pak Polisi Beban gak bayar ini mah. Pak. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, di kamar mandi ada kelabang dong. Ya ampun, kabur. Kabur, ada kelabang. Ya ampun, Mipan sama Zuzuzu, di kamar mandi aku tadi ada kelabang banyak banget dong. Kakinya banyak banget. Udah gitu serem banget. Kok ada kelabang om? Iya, aku juga gak tahu. Aku gak jadi sakit perut gara-gara om. Mipan gak jadi ke kamar mandi dong. Wah, akhirnya sampai juga di rumah Mipan sama Zuzuzu. Ya ampun, aku nabrak dong. Mipan sama Zuzuzu, aku punya penemuan baru. Mipan sama Zuzuzu, aku punya sesuatu untuk kalian. Waduh, ada Profesor Slotip datang. Ada apa nih Profesor Slotip datang ke rumah kita? Jadi gini Mipan sama Zuzuzu, aku baru saja menemukan alat yang baru. Jadi kalian akan aku jadikan bahan uji coba. Waduh, alat apa itu Profesor Slotip? Aku jadi penasaran alatnya. Kira-kira Profesor bisa kasih tahu gak apa alatnya? Jadi alat yang aku buat adalah kalian bisa menjadi kelabang. Kalian bisa menjadi hewan kelabang dan nanti kaki kalian akan menjadi banyak. Waduh.
Waduh, jadi kelabang. Aneh banget Aleto Profesor Slotip. Serem banget kalau begitu. Tapi tenang Mipan sama Zuzuzu, nanti kalian bertiga akan aku suntik. Tapi yang bisa menjadi kelabang hanya satu orang saja. Mari kita lihat siapa yang sial. Wah, Mipan sama Zuzuzu, gimana kalau kita cobain aja? Siapa tahu Mipan yang jadi kelabang. Atau mungkin Zuzuzu. Semoga aja bukan aku yang jadi kelabang. Ya udah, Mipan sama Zuzuzu, sini ikut aku. Kita akan menuju ke laboratorium aku. Let's go. Ayo Mipan sama Zuzuzu, let's go, kita berangkat. Ayo Profesor Slotip, berangkat. Let's go Profesor Slotip, bawa kita ke laboratorium. Wah, waduh, ya ampun, serem banget ya lewatnya. Oke, akhirnya sampai. Ayo let's go. Mari kita ke sana. Ayo masuk semuanya, cepat-cepat. Mari kita cobain. A few moments later. Oke, Mipan sama Zuzuzu, kalian semua sudah siap belum untuk aku suntik? Wah, kita sudah siap banget, Om Profesor Slotip. Semoga aja bukan aku yang menjadi kelabang. Aku udah semangat banget nih. Oke, sekarang kalian bertiga akan aku suntik. Siap-siap ya. Pertama Mipan dulu. Oke, Mipan udah. Sekarang aku akan suntik aku Dav. Siap-siap ya. Oke, aku Dav juga udah aku suntik. Dan yang terakhir Zuzuzu. Oke, kalian bertiga sudah aku suntik. Mari kita tinggal tunggu 10 menit saja. Waduh, Mipan sama Zuzuzu, kok aku menjadi pusing begini ya? Sepertinya aku akan tertidur. Aduh. Wah, Zuzuzu, Mipan ada di mana Zuzuzu? Sepertinya kita tidak berubah deh. Waduh, aku mendengar ada suara langkah kaki. Itu dari mana Zuzuzu? Waduh, ada di atas. Kok bisa nempel gitu? Wah, si Mipan. Zuzuzu, si Mipan jadi kelabang. Wah, kabur, 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 kabur. Kita harus menuju ke basement. Ya ampun, si Mipan yang berubah dong. Oh my god, Zuzuzu, gimana nih? Kita harus kabur dari rumah ini. Astaga, kita malah dibawa sama Om Profesor ke sini dong. Dan yang berubah cuma si Mipan, bukan aku guys yang berubah. Mari kita cari sesuatu di sini. Ya ampun, ini pusing banget guys. Aku sangat pusing dengan puzzle. Oke, let's go. Mari kita coba pecahin guys. Aku belum menemukan Zuzuzu di sini sama Mipan. Zuzuzu, kamu ada di mana? Aku menemukan kunci merah dong. Let's go, kita ambil kunci merah ini guys. Ayo Zuzuzu, ikutin aku. Kamu tahu gak pintu merah di mana? Oh my god, si Mipan kelaparan guys. Mipan, aku merinding. Jangan sampai kita ketemu Mipan, Zuzuzu. Let's go, coba buka pintu ini. Ada sesuatu gak? Gak ada apa-apa ya di sini ya. Oke, kita kesini gak ada apa-apa juga. Apakah ada si Mipan guys? Oke, aku belum ngeliat si Mipan. Kayaknya kunci warna merah ada di luar deh. Zuzuzu, ada suara. Sepertinya itu suara si Mipan. Kok ngeri banget guys. Dimana ya pintu warna merah? Aku tidak melihatnya sama sekali guys. Sini Zuzuzu, ambil kunci warna biru. Ya ampun, ada suara pintu dong. Oke, hati-hati Zuzuzu, pelan-pelan Zuzuzu. Oke, di situ kunci warna hijau. Kita cari warna merah dulu. Ah, ini merah. Aku menemukannya Zuzuzu. Aku menemukan warna merah. Langsung aja aku buka. Oke, aku berhasil guys. Kita buka guys. Ada apa di sini? Ada kunci warna hijau. Oke. Kemana si Mipan guys? Ini kunci warna hijau, kita buka. Oke, udah. Kita ambil papan. Kita mendapatkan papan. Wah, ya ampun. Ah, tidak Mipan. Tidak. Si Mipan menjadi kelaparan guys. Astaga, si Mipan jumpscare banget guys. Oke Mipan, itu serang Zuzuzu Mipan. Serang Zuzuzu. Lihat guys, si Mipan jadi kelabang begini dong. Serem banget. Cepat serang. Serang Mipan, serang Zuzuzu. Aku jumpscare tahu, kaget banget. Tiba-tiba ada Mipan. Si Mipan lagi kelaparan ini guys. Mipan cepat serang Zuzuzu. Oke, kita tungguin apakah Zuzuzu berhasil dimakan guys. Si Mipan jadi kelabang guys, serem banget. Itu Zuzuzu, serang Mipan. Serang, cepat Mipan, kejar. Kejar Mipan. Cepat kejar. Itu di belakang kamu Mipan, si Zuzuzu. Si Mipan salah guys. Ayo cepat, cari-cari. Cari, nah itu dia. Itu dia Zuzuzu, makan Mipan. Wah, serem banget. Si Zuzuzu dimakan dong. Parah banget guys, lihat. Waduh, si Zuzuzu langsung meninggoy dong. Astaga, mengerikan sekali guys si Mipan ini ketika menjadi kelabang.
Oke, kita sudah kembali lagi. Hati-hati Zuzuzu, let's go. Sepertinya kita sudah tahu ya tempat-tempatnya. Di sini mari kita buru-buru. Nggak boleh sampai kita nanti ketahuan guys sama si Mipan. Karena si Mipan serem banget guys. Mari kita cari semua yang ada di sini. Kita tidak boleh ketahuan guys sama si Mipan. Mari kita naik ke atas. Zuzuzu, kamu ada di mana? Wah, hati-hati Zuzuzu, kamu diincar sama si Mipan. Oke, kita coba ke sini guys. Apakah ada sesuatu di sini? Oh, nggak ada apa-apa. Oke, di sini juga membutuhkan bensin, guys. Di sini membutuhkan bensin. Oke, mari kita kabur dulu, guys. Serem banget ya. Hati-hati, hati-hati. Oke, ternyata Zuzuzu sudah mendapatkan kayu. Let's go, Zuzuzu. Pasang di sini. Oke, pasang. Nggak bisa ya? Emang nggak bisa pasang? Oh, bisa. Oke, let's go. Kita akan nyebrang. Apakah ada sesuatu di sini? Ada kotak berwarna kuning, guys. Kira-kira kotak ini fungsinya untuk apa? Apakah Zuzuzu tahu kotak ini fungsinya untuk apa? Oke, di sini bensin, bukan? Oke, iya, itu kabur. Kabur. Mipan, ada Mipan. Ada kelabang Mipan. Kabur, guys. Ya ampun, serem banget. Kaget aku dong. Oke, sabar di sini, Om, di dalam. Sabar, sabar, sabar Zuzuzu. Enggak boleh sampai ketahuan sama si Mipan. Serem banget, jump scare. Oh, tidak Mipan. Tidak, jangan incer aku, Mipan. Kabur, guys. Kabur dari si Mipan, guys. Serem banget, guys, ada si Mipan. Oke, di sini aku punya kuning-kuning, guys. Oke, di sini aku bisa pasang ya. Tutup dulu, tutup dulu. Tutup dulu, tutup dulu. Oke. Kita bisa ketok-ketok. Ya ampun, di sini ada komputer sama kasur dong. Aku mendapatkan laser drill. Kamu mendapatkan apa Zuzuzu itu? Itu bisa mukul si Mipan kah? Ya, kita tutup dulu, guys. Ngeri banget, guys. Mari kita turun. Oh my god, Zuzuzu sabar. Aku mempunyai drill ini. Ini drill untuk apa ya fungsinya? Kamu tahu gak fungsi ini untuk apa? Oke, let's go, guys. Ini palu. Zuzuzu, bukannya tadi kamu punya palu ya? Oke, ini apa nih? Oke, tidak guys, ini membutuhkan listrik guys. Apakah ada Mipan? Ya ampun, si Mipan dipukul guys, kasihan banget. Si Mipan dipukul sama si ini, sama Zuzuzu guys. Oke, aku udah berhasil membuka pintu itu. Kabur guys, kabur guys. Si Mipan akan hidup kembali. Kabur, kabur. Kabur guys. Ya ampun, suara apa itu? Suara apa guys? Astaga, serem banget itu suara apa barusan. Ya ampun, si Zuzuzu meninggoy guys. Tidak, bagaimana nih guys? Aku bingung guys. Zuzuzu, Zuzuzu dimakan guys. Ada robot. Waduh, ada robot guys. Zuzuzu telah menghidupkan robot dong. Oh my god, serem banget. Sabar, sabar, sabar. Sabar, aku pengen lihat robotnya. Dimana kelabangnya? Oh my god, si Mipan. Mipan lawan. Tidak, si Mipan dimakan kelabang robot. Ya ampun. Oh, si Mipan sekarang jadi robot, guys. Wah, kabur. Si Mipan jadi robot, guys. Dia makan dirinya sendiri, dong. Waduh, guys, serem banget, guys. Oke, kita ambil di sini, nggak ada palu, ya. Oh my god, si Mipan dimakan, guys. Kasihan banget, lihat. Tragedi yang sangat mengerikan, guys. Si Mipan dimakan sama kelabang robot, guys. Serem banget. Wah, aku dimakan. Tidak, lepasin. Lepasin. Oh my god, aku juga meninggoy guys, dimakan sama kelabang robot. Ya ampun guys, sekarang aku yang menjadi kelabang guys. Lihat, ya ampun, serem banget. Oke, sekarang aku menjadi kelabang. Lihat guys, aku udah kayak Spiderman guys, bisa nempel di dinding. Ya ampun, aku bisa nempel begini guys, keren banget ya. Oke, mari kita cari guys Mipan sama Zuzuzu guys. Sepertinya mereka tidak akan melihat aku. Kemana Mipan sama Zuzuzu? Ayo Zuzuzu, kalian mau kemana? Siri, aku kejar kamu Zuzuzu. Aku bisa nempel di dinding. Weh Mipan, si Mipan. Aku makan kamu Mipan. Aku makan, rasakan itu Mipan. Ya ampun, si Mipan malah ngedeketin aku guys. Padahal udah jelas ada aku ya. Dia malah ngedeketin dong. Aneh banget guys si Mipan. Kemana nih si Zuzuzu guys? Ya ampun, itu dia Zuzuzu guys. Oke Zuzuzu, kamu mau kemana Zuzuzu? Aku adalah Spiderman. Halo, tok tok. Tok tok Zuzuzu. Kamu lagi ngapain? Ya ampun, badan aku guys panjang banget guys, jadi kelabang. Oke, kemana kamu Zuzuzu? A few moments later. Zuzuzu, dia ada di mana guys? Dia ngumpet kah? Oke Zuzuzu, kamu ketahuan. Zuzuzu, kamu ketahuan. Mau pergi kemana kamu Zuzuzu? Oke, itu dia Zuzuzu guys. Larinya kenceng banget dong. Itu dia Zuzuzu. Padahal aku kelabang ya, tapi lari aku pelan banget guys. Mari kita kejar si Zuzuzu guys. Kita buat dia panik guys, biar dia tidak bisa kabur dari tempat ini. Enak aja si Zuzuzu gak jadi kelabang guys. Waduh, aku kehilangan dia guys.
Ada di mana dia? Tadi aku dengar suaranya di sini. Zuzuzu, kamu ada di mana Zuzuzu? Cepat, aku akan mencarimu Zuzuzu. Ah! Wah, Zuzuzu. Mari kita kejar si Zuzuzu, guys. Itu dia si Zuzuzu. Cepat, kita kejar, guys. Itu dia Zuzuzu. Kejar, guys. Wah, dia hilang dong. Mari kita kejar. Mana kamu Zuzuzu? Kayaknya dia ke sini tadi deh, guys. Ya ampun, palaku nyangkut, guys. Zuzuzu, kamu ada di mana? Susah sekali, guys, untuk mencari si Zuzuzu, guys. Oh, sepertinya aku lihat ada di sekitar sini deh, guys. Wah, itu dia Zuzuzu. Mau kemana kamu Zuzuzu? Sini kamu. Nope. Wah, si Zuzuzu bikin aku pusing, guys. Sini kamu Zuzuzu. Aku ngebug, om, gak bisa ambil tangga. Kemana kamu? Mari kita cari si Zuzuzu, guys. Dia langsung kabur dong. Tadi aku lihat ada di sekitar sini. Oke, aku tadi dengar suaranya, guys. Sepertinya dia ada di sini, guys. Mari kita cari, guys. Dia ada di kanan sini, guys. Apakah ada di sini? Ya ampun, gak ada dong di sini. Om, sisa 4 menit. Iya nih, aku tinggal mencari Zuzuzu, guys. Susah banget untuk dimakan. Aku kan udah lapar banget, guys. A few moments later. Wah, Zuzuzu, kamu ketahuan. Zuzuzu, kamu ketahuan. Sini kamu. Sini kamu, mau kemana kamu Zuzuzu? Kita makan, guys. Kita makan si Zuzuzu. Ayo kamu, mau kemana kamu? Kita kejar, guys. Ya ampun, Zuzuzu kabur dong. Zuzuzu, itu dia Zuzuzu, guys. Mari kita kejar, guys. Kita kejar si Zuzuzu. Mari kita makan. Mau kemana kamu? Sini kamu Zuzuzu. Itu dia, guys, Zuzuzu, guys. Lincah banget dia, guys. Susah banget untuk aku makan. Zuzuzu, sini kamu. Aku gak bisa ambil, om. Yaudah sini, nyerahin aja ke diri aku. Cepat, aku sudah lapar banget. Sini kamu Zuzuzu. Oke Zuzuzu, kamu sudah siap. Jadinya kalah. Oke Zuzuzu, kalau begitu rasakan ini. Kita makan si Zuzuzu, guys. Kita makan. Kita makan Zuzuzu. Yeay, aku berhasil makan malam, guys. Enak banget tahu makan mipan sama Zuzuzu. Rasakan itu mipan sama Zuzuzu. Wah, rasakan itu mipan sama Zuzuzu. Kalian sudah berhasil aku makan. Waduh, ya ampun. Astaga, Om Profesor. Apa yang terjadi kepada kita? Ternyata kita tidak berubah menjadi kelabang dong. Kok aneh banget ya? Wah, sepertinya obat aku berhasil mipan sama Zuzuzu. Jadi yang tadi aku suntikan itu obat yang bisa membuat kalian bermimpi dan juga berhalusinasi kalau kalian itu adalah seekor kelabang. Padahal aslinya kalian hanya tertidur saja. Wah, jadi gitu Om Profesor Slotip. Kita hanya bermimpi menjadi kelabang karena obat itu. Tapi kita sebenarnya tidak berubah menjadi kelabang. Ya ampun, aku kira beneran. Soalnya kayak kenyataan gitu kan mipan sama Zuzuzu. Rasanya tuh kayak nyata banget. Iya, mipan sama Zuzuzu. Jadi obatnya tuh begitu. Kalian bisa merasakan rasanya menjadi kelabang. Padahal kalian hanya bermimpi saja. Intinya obat yang aku kasih ke kalian itu berhasil. Wah, keren banget Om Profesor. Bisa membuat kita merasakan menjadi kelabang. Yaudah Om Profesor, besok-besok biar kita merasakan menjadi artis terkenal ya. Karena gak enak banget jadi kelabang. Kita harus makan manusia. Oke, mipan sama Zuzuzu. Terima kasih ya sudah mau jadi bahan uji coba aku lagi. Kalau begitu kalian sudah boleh pulang. Aku akan masuk dulu ke ruangan aku. Dadah mipan sama Zuzuzu. Oke mipan sama Zuzuzu, sekarang kita pulang yuk. Let's go, mari kita pulang. Seru banget jadi kelabang hari ini. Let's go, aku psikopat. Ya ampun, tadi tuh aku ngerasakan daging kalian berdua mipan sama Zuzuzu. Ya ampun, aneh banget aku jadi kelabang. Jadi makan manusia dong. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen, guys, agar kita semakin semangat buat bikin videonya lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye-bye semuanya. Like atau kelabang gigit si Mipan. Dadah guys.